Oke, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan mereview Toyota Kijang Capsule generasi awal-awal yang free facelift tahun 1997. Untuk sektor mesinnya ini 1800 cc, 4 silinder, masih karburator dengan output. Ini ruang mesinnya ini masih warna dasar. Ini juga kap mesin dan belum ada perdam. Ini mau dilepas juga sama ownernya, harganya 40 juta nego. Kontaknya ada di deskripsi. Untuk detail headlamp, di sini masih mika buram. Di sini untuk fog lamp, di sini untuk sein. Di sini zaman-zaman ini bempernya masih besi. Ini ada tambahan aksesoris di bagian depannya. Ini spion masih doff. Handle cungkil sewarna body. Untuk door trim, ini full blue drew semua. Dan bagusnya ini masih diplastikin, jadi warna nggak merusakin warna aslinya. Power window auto cuma di sisi driver, window lock, power door lock. Nih odonya 157.000. Sini ada indikator bensin, RPM sama suhu. Ini setirnya masih palang 2. Ini AC hazard, AC tingkat kedinginan AC nya cuma ada 3, sama tingkat kedinginannya ada 4. Sini ada shock collector. Sini head unit sudah monitor. Sini ada asbak. Transmisi manual 5 speed untuk menuju di kanan bawah. Part brake manual. Ada console box. Ini joknya masih orisinil lah nih, blue drew seperti ini. Sini ada laci penyimpanan. Sini ada spion masih fix. Sini ada sun visor masih polos. Sini ada sun visor masih polos. Hand grip model fix, seat belt model fix. Oke. Ini speaker perdebatannya di sini. Di sini ada laci penyimpanan kecil. Ini pengaturan kursi pengemudinya cuma ada reclining, dan sliding. Ini transmisi manual. Di sini terus pembuka kap mesin. Di sini ada roof rail di atas. Oke, kita coba baris keduanya. Di baris kedua dia sama. Ini mas, bahan bar door trimnya masih ditumpuk, masih dilapisi plastik, jadi masih terjaga kualitasnya. Oke. Sini power window berarti sudah di upgrade jadi power window, sudah upgrade. Sini tuas door lock. AC-nya ada 6. Sini ada AC. Tingkat kedinginannya ada 3. Sini ada lampu baca. Untuk di baris kedua tinggi saya 170 cm. Untuk legroom tersisa 4 jari, tersisa 9 jari. Untuk headroom tersisa 7 jari. Sini ada asbak lagi. Sini ada armrest. Pure armrest saja. Sini sudah bisa dinaik turunkan. Headrestnya di baris kedua. Di baris kedua dapat hand grip model fix. Cuma di baris kedua nggak dapat seat belt.
Oke. Kita coba baris kedua, baris ketiganya. Terus baris ketiga dia agak susah nih, kita coba dari samping. Untuk profil ban di sini 18570 R14 14 inci. Ini masih pelek kaleng. Untuk lem belakang dia tromol. Ini desain stop lemnya yang masih awal-awal, dia masih kecil. Ini tulisan kijangnya lebih besar. Ada kepala kijangnya juga. Bagasi. Bagasinya seperti ini. Sini ada pentelan untuk naruh barang-barang kecil. Tukar gonet juga bisa. Untuk bumper belakang ini dia masih besi ini. Masih besi semua. Sini ada rear wiper. Hemo stop lamp. Oke, kita coba baris ketiganya. Oke. Di baris ketiganya tinggi saya 170 cm. Untuk headroom tersisa 4 jari, legroom kalau di posisi tegak ini masih tersisa 6 jari, kalau posisi agak rebahannya saya tersisa 2 jari. Sini di baris ketiga kacanya masih bisa dibuka seperti ini. Di sisi kiri maupun di sisi kanan. Ini platformnya nggak masih ori, sama seperti bannya itu blue drew. Oke. Ini serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Jadi bagi kalian yang masih mencari kijang kapsul dengan bahan-bahan interior yang masih orisinil, ini boleh dijadikan pilihan bagi kalian. Karena harganya kita buka dengan harga 40 juta saja. Oke, sekian video dari saya mengenai Toyota Kijang Kapsul generasi pre-facelift manual tahun 1997. Terima kasih sudah menonton.